cari yang 24. Oh. Boleh tanya-tanya doang nih, Yan. Hai, Dek. Ini pelajar DPSM, kamu bagian electrical kah? Bagian pertanian punya jentera pertanian. Oh, jentera pertanian. Oh, jadi kamu sedang buat apa? Kami wiring brake, inlight, headlight. Oh, begitu. Jadi lampu-lampu lah. Ya. Untuk traktor ini kan? Ya. Oh. Ada rili 1, rili 2, ya. Sampai 4, 5. Kenapa banyak relay nih? Di traktor, kami belajar semua. Oh, ada horn relay, lampu relay lah. Sudah diajar lah nih kan? Sudah. Tinggal pasang lagi. Tinggal cucuk-cucuk siapa nih? Cucuk-cucuk sih. Jadi sekarang kamu pasang apa? Brake light. Oke, okay, brake light. Mana brake pedal? Jadi macam mana mau tes dia menyala? Oh itu, oke. Okay. Oh itu kira brake pedal lah. Ya. Oke. Okay. Oh di sini banyak mesin ah? Ya, di sini ini. Boleh tahan. Banyak. Dia sedang. Ya memang pertanian punya nama apa ini? Oh pertanian ya, tapi bagian kita ini jentra. Bukan tanam kita mesin. Yang mesin dia. Jentra. Ya. Berapa nih? Ini tahap 3. Tap 3, woi, padahal overhaul sudah itu kalau tap 3. Overhaul itu semua buka ini. Woi, hebat. Ya, ini kira menarik ini, cuma hitam sedikit tangan lah. Iya, salah. Hitam tangan tapi banyak sedikit masuk poket kalau pandai. Betul. Orang cari. Iya. Ya. Jadi bukan saja bikin engine, tapi dia punya wiring semua masuk lah. Semua, asal poket. Electrical. Oh ini sudah buka ini headnya. Sudah. Apa masalah ini dia buka? Pembelajaran saya lah. Dia punya push rod kita bengkok. Oh, push rod. Habis ini kena buat periksaan air. Oh, individu. Oh, ini periksaan air kan ya? Belum. Nah, yang berarti itu. Jadi kalau ini periksaan air macam mana ini? Dia satu orang satu injen atau apa? Ya, satu orang. Oh, satu orang ya, injen. Seperti lah. Satu kali jalan 5 engine. Oh. Pas 3 jam ya. Kumpulan seterusnya. Oh, gitu. Tengah repair dulu. Tadi udah beli anu keras. Ini sudah lama. Kita anu kan todok teh. Lama kan terperang terkurung oleh PKP. PKP. Jam-jam gitu. Ya, baguslah. Hero. Iya. On bunyi sudah. Masih mau di dari belakang enggak? Ada masalah. Oh. Masalah wiringnya. Iya. Makasih ini. Bunyi horn juga. Iya, cuma. Ini alat-alat lampu. Ini dia punya anola nih, board. Nah, board ya, wiring. Untuk wiring. Lepas itu baru aplikasi di jentera lah. Iya, aplikasi di jentera. Sambil itu di jentera. Tepat. Belajar. Oh. Sini yes. Kimpalannya nih. Ah, ini kimpalan juga. Oh. Ini usaha sama Petrus. Oh ini untuk yang anu yang 6G. Oh ini yang untuk anu lah ini lombong. Ah. Apa ini cari gali? Oil and gas. Oil and gas. Oh. Baru dibuat. Oh ini baru dibuat ini. Yang Oh banyak juga peralatan baru nih. Baru ya. Bawa plastik lagi. Iya. Yeah. Kita belajar rompan juga. Oh, ikut ambil kimpalan? Iya. Yeah. Oh, jadi sekarang ini multi anu ba? Iya, yeah, mana-mana. Mana-mana boleh. Iya. Yeah. Ini yang belalai-belalai ini dia isap tuan anu nih, asap. Yang exhaust fan lah itu. Oh, exhaust fan. Baju biru. Oh, oke. Okay. Oke dah. Oke juga. Selamat tengah hari Cigo. Ya. Oh, jadi sini bidang pengkhususan apa Cigo? Kimpalan. Kimpalan. Tahap berapa? Dalam perancangan tadi buat tahap 3
kerja dengan tahap 4 lah. Oh, tahap sampai tahap 4 ah, diploma. Boleh tahan. Cantik lagi, masih kilat lagi lantainya. Rata-rata mesin yang lainnya sampai. Oh, ini mesin welding set lah yang ada. Ya, welding set. Oh, ini belalai apa ini? Itu ventilation yang tarik kasap. Oh, dari kasap. Supaya tidak mabuk. Jalannya semua tidak banyak kasap nih kan. Baguslah. Terima kasih juga. Oke. Berapa lama ya pelajar? 1 tahun. 1 tahun berapa lama ya orang pelajar? Maksimum 20 lah. 20. 20 satu pipi lah. Oke. Kalau terlebih pun lampu ramai susah bang. Kan kami masih lagi mau atur betul. Habis kami ambil pelatih terus sampai 100. Ya itulah. Oke, terima kasih. Ya ya. Bye bye dulu untuk ano pelajar repetisi lahadat tuh. Ini tempat pasang ikon lah. Oke, ini adalah lokasi untuk kursus ekon di Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM. Oke, jadi ini adalah peralatan yang disediakan untuk aktiviti latihan, dan di sini juga peralatan mau dibongkar-bongkar nih. Ini selalu kalau rusak ini dibuang-buang saya nih kalau di rumah. Boleh di repair ya? Oh ya kak. Oh, boleh ubah suai ya. Inilah kelebihan kalau kursus di sini. Jadi kalau ada anak-anak nih yang berminat untuk kursus silakan. Banyak ilmu yang kita dapat di sini. Oke, jadi kita ada Cego di sini. Ya, mungkin Cego ini dapat tips-tips lah untuk penjagaan ekon dan juga bagaimana dibuat. Silakan Cego, boleh pak? Ya. Oke, selamat tengah hari. Ya. Biasanya ekon ini kalau dia akan rusak apabila dalam setahun itu tidak di servis. Oh, di selenggara. Tidak di selenggara. Oh, okay. Nah, banyak kan pengguna-pengguna pada masa sekarang ekon ini dalam pandai pakai ya, tapi servicing itu jarang dibuat. Kereta pun sama? Nah, kereta lebih kurang sama ya. Oh. Jadi kalau tidak di servis, tidak di servicing dalam setahun, dia akan rusak. Dia akan rusak. Terus dia akan. Di mana bagian mau di servis tuh? Bagian di servis yangnya ini lah, filter dia. Oh, filter. Ini filter. Ya, filter di depan lah. Ya, ini dia punya kipas. Kipas. Nah, ini kipas servis. Ini dia punya coil. Oke. Okay. Coil perlu di servis, dan dia punya outdoor pun perlu di servis yang sebelah luar. Lah. Pembersihan siapa maksudnya tuh kan? Ya, kan untuk gunaan pressure. Oh. Oke. Oke, okay. Okay, terima kasih Cego. Cepat dan sudah orang. Oke. Okay. Ya, makasih. Lagi. Ya, sama. Iya, Pak. Aku lupa sudah. Iya. Ada teman-teman tadi ada. Di EBTC kan. Ataupun di sekolah teknik. Ada apa pernah lewat kan? Ada. Sekolah ya, ada. Di BTC atau sekolah teknik? Selalu orang. Oh, ada dua. Selalu tertukar tuh kan? Tertukar, Pak. Oh. Kamu di sekolah teknik? Kami sekolah ini Jabatan Pertanian punya BTC, pusat latihan vokasional. Iya, saya itu lah itu. Yang ada dewan kamu canggih-canggih juga dewan baru kamu tuh. Oh, dewan kuliah tuh? Ah. Oh iya, Kak. Iya. Oh, nah. Bila kamu bisa saya? Bagi taklimat tahun lalu kali ya. Belajar lagi sana belakang makan, ada kantin-kantin kamu di belakang itu kan. Oh. Tempat makan. Kami pergi asrama semua tengok dewan makan. Iya. Wah, terlupa-lupa sudah. Tahu lah ini pandemi ini bikin lupa-lupa. Oke, jadi ini adalah pelajar-pelajar di JPSM yang mengambil bagian pentabiran. Betul kah? Tabiran pejabat kah? Ya. Bagus. Tapi ini tahap berapa?
Tap 3. Oh, pandai sudah mentabir ini. Oke, semoga sukses. Tetap semangat sampai mendapat genggam sijil tahap 3 SKM. Oke. Saya bye-bye dulu dari WTC Lahat. Terima kasih Tego. Iya. Terus sakit di teknikal. Iya. Sama khusus anu nih bagian kecantikan. Kalau ikut betul dalam 2 tahun. Dia ada 2 tahap, tahap 2 dan tahap 3 lah. Oh, oke. Tahap 1 tahap 1 tahun lah. Iya. Oke. Tahap 2 ada 6 bulan, tahap 3 ada 12 bulan. 16 bulan. Oh, jadi kita tenaga pengajar sini lah. Bagus. Tapi oleh karena COVID kan, jadi dorong ke atas rumah. Oh, nah, selamat datang. Hai, selamat berkenalan. Lama kah minta gunting? Tidak kah? Aku punya rambut cuma gunting itu. Berapa bayaran? Hah? Tidak bayaran? Oh, jadi pelajar yang gunting lah. Oh, ini semua pelajar kayak yang. Nanti lah kami pergi lawatan dulu. Kalau ada masa. Oh, gitu. Jadi semua nih gunting rambut sama. Ya, tapi kalau botak tidak payah loh kan. Bagus ini. Nah, itu dibuat apa? Pasti cuci. Yang itu dia tadi ganti warna. Warna. Oh, ganti kali. Jadi cek. Ya, aku mau minta gunting. Tapi ada lawatan lagi kan? Belum siap. Ada lagi. Ada di tempat lain. Ya, nanti balik sini lah. Nggak tutup kata hari. Mau tutup kan? Belum. Petang tutup. Ada steam lagi ya? Kau mau steam kepala kok? Ini yang buat tadi ini sama pelajar kan? Kita mau minta gunting mana? Banyak rambut. Oke, terima kasih Cego. Nanti kita lanjut dulu. Ada lagi berapa lawatan? Ya, ada lagi. Silakan. Di bengkel lagi. Oh, cinta lanjut dulu melawat. Iya, desktop sudah ada. Sherman. Mobility. Selamat tengah hari, Cego. Iya, selamat tengah hari juga. Oh. Oh, di sini kursus apa? Ini kursus penawaian elektrik. Penawaian elektrik. Ya. Untuk sekarang itu pelatih ada di atas dong kelas. Oh, tapi ada kereta anu nih. Ya, ini kena simpan di sini. Oh. Bagus ini. Di sini tahap berapa ya? Tahap 2 dan tahap 3. Tahap 2 dan tahap 3. Sekarang ini training tahap 3 lah. Tahap 3. Pelajar baru lah? Ah, tidak, masih pelajar yang lama. Pelajar lama. Belum ada pengambilan. Tahun depan lah baru pengambilan. Tahun depan baru pengambilan bulan. Bagus nih. Iya. Pasti kursus belia-belia kita. Iyalah. Semoga sukses selalu juga. Ya. Ada juga satu bawah. Oh, sorry. Oh, ini bagian otomotif kan ya? Iya. Oh, ini mekanik kan ya? Ya, mekanik. Ini bagus ini. Ringan lah. Senang dapat duit ini. Awan panggil rusak kereta pun duit juga nih. Oh, kita kasih cegonya. Oke, okay, selamat tengah hari cego. Selamat tengah hari. Bagus bagus. Jadi sini kursus yang dibuat ini berapa lama untuk satu batch lah? Kursus untuk jentreringan lama 1 tahun lah, macam 12 bulan. 12 bulan. Ya. Oh, SKM tahap 2. Oke. Okay. Oh, sampai tahap 2 sejalan sekarang nih, tekat ini? Tahap 2 sejalan sekarang ini. Oh, oke. Okay. Mungkin tahun depan bila-bila. Oh. Mungkin sampai tahap 2. Belum pandai overhaul engine itu? Tahap 2? Pandai. Masuk ya, juga? Yang merangkumi top overhaul sama general overhaul. Oh, masuk sudah? Iya, tahap 2.
Sama juga. Oh, yang tahap 3 itu yang masuk sudah elektroniknya Pak, kan? Tahap 3 dia lebih kepada supervisory skill sudah. Oh, supervisory skill. Oke. Baguslah. Ini dia sekarang ini tukar rok sebagainya? Iya. Sama itu low wiring, box join semua baru nih. Ini kereta ya, pusat latihan kah, ataupun orang luar? Ini orang luar. Oh, bagus lah. Macam ini ya, untuk pusat latihan penyaleng. Oh, wajan. Ini ya, ini macam di lapangan sudah lain nih. Iya. Oke. Iya. Iya. Jadi boleh pasang nggak deh? Boleh pasang nggak? Boleh. Pernah buat sudah lah. Pernah buat. Oh, ya, karena lah, karena yakin lah, karena yakin kan? Karena yakin berani. Ya, ini yang kita pegang ini apa benda? Ini subset proto nih. Subset proto. Hub dia nih. Oh, oke, okay. Jadi pasang supply nih sekarang kan? Ya, nakal. Begini. Oktober. Oke, oke, oke. Hati-hati ya. Ya. Semoga sukses. Ya. Oh, sini ada penyian mana nih? Ya. Engine yang sem apa model? Oh, sana ada cikgu nih sedang ajar nih. Iya. Dong buat apa ini? Overhaul. Iya, general overhaul untuk ini kereta. Oh, iya. Yang ini? Iya, ini engine Prado lagi. Oh, ini oh yang itu. Iya, iya. Engine Prado. Iya. Oh, hebat ini. Semua karena deda sudah di iya. Karena deda sudah untuk industri. Kurang-kurangnya bila dorang keluar dari sini kan dorang boleh buat top overhaul sama general overhaul. Oh, ini masih petrol nih? Ya masih petrol. Di sini ada petrol dan ada fuel injection lah di luar sana. Oh. Dan engine diesel juga dorang. Kamu ajar juga yang elektronik engine kah? Iya ajar. Oh, elektronik fuel injection. Yang pakai itu apa? Itu ICU, ICU ya, kan? Ya. Ajar. Oh, itu yang cabaran sekarang tuh. Sebab ya, kebanyakan engine sekarang tuh guna itu, Bang. Iya, terkini itulah semua kereta. Model baru semua. Oh. Oke. Okay. Jadi terima kasih Cikgu. Iya, iya. Terima kasih sudah bagi informasi. Ya, jadi mungkin Dimana saudara? Sudah balik. Oke, okay, kan. Iyalah, kita okay. Baliklah. Terima kasih. Okay.